Set. Gue ngarah kemana ini? Yap, seriusan gue masih belum paham sama... Oops. Masih belum paham sama peraturannya kayak gimana. Oke. Okay. No. Kelihatannya kalau kena berbahaya gitu. Langsung mati tuh. Halo semua, balik lagi sama gue Lane. Oke, wah. Akhirnya gue upload video juga ya. Dan sekarang gue main Sword of Glory lagi. Dan ini adalah gameplay kedua. Kenapa gue main game ini lagi? Karena di game ini tuh waktu gameplay pertama itu seriusan. Itu unplayable banget. Dan itu bener-bener delay banget. Tapi kalau sekarang... itu servernya udah hijau. Gua nggak tahu itu servernya sekarang jadi hijau karena mungkin ada dua server ya. Lalu ya sekarang nggak delay lagi. Ini benar-benar playable banget dimainkan ya. Dan juga ada beberapa informasi di gameplay ini soal yang game Bleach, terus juga soal game SAO dan juga ada beberapa game yang mungkin nostalgia yang bakal rilis. Kita bahas dulu aja Sword of Glory ini. Gua ini nunjukin kalau ini udah nggak delay sama ini di beberapa quest emang ini ngebuat stuck ya. Gua nggak tahu ini questnya ngapain. Dan yang dua ini juga gua nggak tahu ini questnya ngapain. Kayaknya gua harus lawan orang deh. Yap. Ya yang ini yang kedua ini gua harus lawan bukan orang sih NPC kayak itu ya. Tapi ada beberapa quest yang harus ditranslate. Contohnya di quest sebelumnya gua itu ngomong sama si NPC yang cewek yang putri. Gua harus apa namanya ekspresi yang ngeprovokasi gitu ya. Contohnya yang mana ya, provokasi yang ini gitu ya, contohnya kayak gini di depan NPC, contohnya kayak gini, dan itu baru selesai questnya. Itu seriusan aneh banget. Dan yang ini gua nggak tahu. Sekarang kita translate dulu aja. Sekarang kita disuruh mancing ternyata di sini ya. Oke. Yap, ini emang lebih gampang main di emulator. Gua sekarang by the way pakai Mumu emulator dan ini disuruh mancing. Oke. Sekarang ngapain ini? Gue belum pernah mancing ini. Ini baru pertama kalinya. Oh my god. Oke. Terus. Oops. Dan kita tetap terus gitu. Klik terus ini. Oke. Sampai maksimal mungkin. Oh my god. Gue gak tahu sampai kapan ini. Atau gue harus di tengah-tengah gitu. Biasanya kalau mancing harus di tengah-tengah ya biasanya. Kita tarik terus ding. Kita tetap terus ya. Come on. Oh iya, mohon maaf ini 3 hari gue nggak upload soalnya itu benar-benar flu ya. Suara gue bindeng sama nggak adaan itu. Serak-serak gimana, jadi ya daripada ngeganggu pasti recording. Jadi gue mendingan istirahat aja dan gue nggak tahu sekarang ini beres atau enggak questnya. By the way, beres questnya. Oke, sekarang kita teleport aja. Oke, ternyata ini quest mancing. Nice. Ini game emang rada-rada musingin. Fiturnya juga rada-rada musingin. Oh iya, dan kita ngomong-ngomong soal game yang harus pakai VPN. Dan yang game mau omongin yang kedua, yang view-nya rada-rada banyak itu ya. Game Bleach ya, Bleach yang gua baru upload. Waktu gua mainin itu, waktu gua mainin pas ngebuat gameplay itu masih belum ada peraturan harus pakai ID atau KTP China asli. Sama nama asli ya, kalau nggak salah nama asli atau nomor telepon yang orang China asli. Tapi kalau sekarang diberlakukan, mungkin karena itu tahap demo ya. Gue juga nggak tahu sekarang si servernya masih kebuka atau udah ditutup. Tapi kalau mau mainin itu, makanya gue nggak ngasih linknya soalnya percuma. Itu harus pakai KTP asli sama nama asli atau nomor telepon China asli ya. Jadi ya gue juga nggak bisa mainin sekarang. Itu masih tahap demo, jadi kita tunggu aja di tap-tap, masih tahap pre-registrasi. Jadi bisa pre-registrasi di tap-tap. Kalau udah mungkin close beta kedua atau udah rilis, pasti ada notifikasinya ya kalau udah pre-register di tap-tap. Lalu soal yang Sword Art Online, kalau mau aman mungkin pakai VPN yang berbayar ya, yang cepat. Yang berbayar pasti speednya lebih kencang daripada VPN yang gratisan. Tapi kalau pakai Hola VPN ya itu bakal lama banget kalau misalnya kita pindah ke tempat baru. Jadi itu kalau gue itu mainnya benar-benar gak nyaman banget ya, walaupun sekarang kayaknya banyak orang yang sabar. ya yang udah level belasan yang masih main SAO walaupun lama banget sih loadingnya. Tapi kalau gue itu seriusan gak nyaman banget. Terus juga ada yang bang cobain pakai Open VPN. Bang cobain pakai VPN get, tapi itu benar-benar riweh banget mainnya itu. Mendingan kita tunggu versi globalnya aja. Semoga tahun depan
rilis itu Sao ya. Dan juga informasi selanjutnya soal Elsword Shadow of Luna. Itu kalau mau main harus pakai WiFi dan ternyata pakai tethering juga, tethering hotspot itu bisa ya. Tapi wajib SIM card-nya dicabut ya. Jadi kalau masih pakai mode pesawat yang main Elsword itu nggak akan mempan. Jadi wajib cabut SIM card biar nggak ketahuan karena itu region lock. Jadi kalau misalnya kita SIM card kitanya masih ketanam di HP kita, itu bakal ketek ya kita main dari Indonesia. Jadi itu gue nggak tahu itu sistemnya kayak gimana ya, tapi itu pasti bakal kedetek, jadi itu nggak akan bisa itu. Gue juga kalau main yang Elsword rada-rada males sih. Soalnya ya walaupun emulator kita harus pakai VPN, terus ganti bahasa juga emulatornya, dan itu rada-rada ribet ya. Dan oke, sekarang kita lanjut ke Sword of Glory-nya. Well, udah 3 hari gue nggak ngomong banyak kayak gini. Oke, kita lapor aja. Ops, teleport lagi. Gue nggak tahu ini yang kedua. Kayaknya gue emang disuruh lawan NPC dan ini... Gue disuruh ngelawan yang ke-9. Yap, yang ke-9. Gue harus bertarung sebanyak 10 kali menang kayaknya ya. Kayaknya kita coba aja. Waktu pas gue coba kemarin, ini arena lawan NPC itu kalah ya. Ini lawan ke-9 ini. Set. Dan by the way, kalau misalnya arena, nah ini kelemahan game China. Kalau misalnya arena, ini masih apa ya? Masih agak-agak delay sedikit. Jadi gak terlalu lancar banget itu. Nice. Set. Oh my god. Oh my god. Come on. Oke, gue menang ya. Oke, ini battle ke-9 dan gue menang ini. Nice. Sekarang kayaknya battle ke-10. Come on. Walaupun lawan NPC kita gak bisa sembarangan skill atau rambo. Soalnya rada-rada susah. Set. Bagus. Come on. Kita jauhin dulu aja. Kita get Suga Tenso. Oke. Oh my god. Serem kan? Oh. Nice. Kita skill lagi. Oke, gue berhasil ya. Lawan 10 orang ini. Yap, gue udah lawan 10 orang ini. Wow. Beres ternyata. Ternyata kita emang harus ngelawan 10 orang. Tapi untungnya kalau kita gagal itu nggak ngulang dari satu lagi ya. Yang lawan 10 orang tadi itu. Oh iya, dan juga yang tadi gue bilang bakal ada game yang pasti bikin nostalgia tuh. Kalau ada yang misalnya main IO Dance. Gue nggak tahu tuh IO Dance. Nggak tahu udah bisa dimainin atau belum ya. Itu IO Dance bakal ada di Android. Terus juga selain IO Dance, Pangya ya. Kalau Pangya, nyebutnya gue Pangya ya. Kalau Pangya itu apa? 4 versus 4. Kita coba aja. Kalau Pangya katanya tanggal 14 Desember, tanggal 14 bulan ini. Apa ini arena 4 versus 4 ini? Kayaknya ini real time deh. Gue nggak tahu kenapa berhenti sekarang. Ops, sudah. Oke. Okay. Kayak mau bakah? Enggak, ini benar-benar arena. Wah, ini set. Gua kayaknya salah skill deh. Seriusan gua salah skill. Gua harusnya enggak pakai skill yang ini nih. Ini kayak nge-delay dulu gitu ya. Oh, come on. Set. Gua ngarah kemana ini? Wah, itu yang dual blade keren itu si jurusnya ya. Si animasinya keren tuh yang dual blade. Come on. Oh my god. No. Dan dia ngilang itu. Dia kemana itu? Wah, bentar lagi mati. Bisakah kena dong? Man. Bentar lagi dia mau cut itu. Set. Gua ngarah, gua enggak tahu ngarah mana. Damn. Bentar lagi mau cut ya. Set. Oh my god. Seriusan enggak kena. Wah.
dan dia darahnya penuh lagi itu. Oh my god. Bagus. Oh. Ya dong, gua mati nih. Saya bisa hidup lagi kah? Bisa ya. Nice. Kayaknya gua menang deh ya. Oh, kayaknya kita harus ngumpulin yang ini deh. Yang kristal-kristalnya ya. Yap, seriusan gua masih belum paham sama oops. Masih belum paham sama sistem ini, peraturannya kayak gimana. Wow. Oke, dan gua menang. Kayaknya harus 20 poinnya ya. Gua kayaknya peringkat terakhir ya di tim ini. Yap. Gua enggak tahu itu peraturannya gimana, tapi kayaknya kita harus ngambil kristal-kristal warna birunya mungkin ya. Kayaknya, tapi ini agak delay sepersekian detik, jadi itu lumayan ngerugiin. Dan juga si skill guanya ini, gua salah milih skill ya. Gua skill jarak jauh semua itu. Oh my god. Oke, gua sekarang ngutak-ngutik skillnya dulu. Kayaknya ini skill yang baru deh. Kita masukin ke sini. Ini kalau buat awal-awal ini naik levelnya lumayan cepet ya. Dan gua sekarang dapat senjata baru akhirnya. Senjatanya bagus kayaknya. Kita ganti. Yes, ganti ya. Nambahin power 2600 itu. Terus yang ini untuk nempak si equipmentnya. Tapi ya ini walaupun kita ganti senjata, ini si plusnya nggak akan hilang ya. Terus kalau ini kayaknya buat di equip atau unequipnya ya. Tapi yap, sekarang kita bisa nempak senjata. Kita tempa lagi aja. Gua ini plus 16, sudah 78% keberhasilannya ya. Oke, sekali lagi aja. 40% keberhasilannya. Oh my god. Oke, gua fokusin ke senjata dulu aja. Ini nggak ada lawan monster open field kah? Kayaknya kita sampai level 25 mungkin, atau sampai lawan monster di open field. Soalnya gua juga pengen ngeras skill yang barunya ya. Kayaknya lawan monster ya. Ini skill apa ini? Set. Oh my god. Kayak skillnya Moon Lord itu ya. Di Dragoness. Berarti yap, ini tipe katana ini tipe-tipe jarak jauh ya. Oh. Gue rada-rada nyesel, tapi gak apa-apa lah. Gue lebih tertarik sama tipe Great Sword ini daripada tipe yang katana ini ya. Kalo ngeliat pas 1 versus 1 lawan NPC yang pakai Great Sword itu keren banget. Ada efek-efek apinya kalau gak salah ya, yang Great Sword tuh. Sama yang tadi 4 versus 4 kan, tadi ada yang pakai Great Sword juga, itu efeknya api keren banget itu. Kalau ini cuman biru-biru doang, nggak terlalu eye catching ya. Yang Dual Sword juga eye catching itu. Sekarang ngapain? Ngebenerin gerobak kayaknya ini. Oh well. Apa? Gua tuh naik level terus. Ups, apa itu? Ada raja. Apa itu? Monster congcorang itu. Well. Oh my god. Belalang deh. Sebentar, kalau misalnya gua lawan. Ini world boss kah? Kenapa ada bayangan hitam di bawah gua itu? Shadow-nya kayaknya rada-rada error kalau di emulator ya. Wah, gua enggak tahu world boss atau apa. Tapi kita lawan aja ya. Come on. Berapa orang yang lawan ini? Oh my god, itu Cyclops itu ikut-ikutan. Oke. Okay. No. Kelihatannya kalau kena berbahaya itu. Langsung mati itu. Oops. Dia ngarah ke gua kah? Yep, dia ngarah ke gua itu. No. Oops. Keuntungan tipe katana ini ya, ini ya, ini dia tipe jarak jauh ini. Jadi untungin banget ini. Gampang banget ngindarin skill-skill si bosnya ya.
Itu gangsing siapa? Ups. Yeah. Ada yang mati lagi tuh, mati dua kali tuh si karakter yang itu ya. No. Wah. Dan untung sih skill-skillnya bisa ke interrupt. Jadi kalau misalnya kita nge-skill yang A terus kita langsung nge-skill yang B terus langsung gagal skill yang A-nya ya. Oke. Okay. Bentar lagi mati dan yep, gua dapet hadiah itu. Kayaknya ini world boss-nya ya. Atau mungkin monster elite-nya mungkin. Keren. Kayaknya kita sekali lagi aja quest-nya. Biar gak terlalu lama ya. Oke, okay, quest apa ini? Dan kayaknya gua ngelawan dia. Come on. Set. Rada susah dikendaliinnya skill yang oke. Okay. Skill yang nebas-nebas yang kecil-kecil tadi ya, itu susah dikendaliinnya itu dan ya, yep, quest-nya beres. Sekarang kita kayaknya balik lagi ke kota ini. Dan ya, kayaknya gameplay sampai situ aja. Jadi inilah gameplay kedua dari Sword of Glory. Di weekend ini nggak ada game-game baru yang wow banget ya. Tadinya gue mau mainin, ada banyak game Jepang yang baru sih di QF ya. Tapi gimana ya, kayaknya bakal ada yang gue mainin besok. Mungkin salah satu dari game Jepang yang baru yang di itu ya, yang 23/4 itu, 23/ apa itu ya. Dan ini pingnya udah nggak separah, delaynya udah nggak separah yang di gameplay pertama atau yang di hari-hari kemarin itu ya. Dan ini yap, ini udah semakin playable banget. Tapi kecuali kalau misalnya arena, ya itu agak-agak delay sepersekian detik lah ya. Tapi masih playable. Oh, dia ngikutin gua ini. Oh, sebentar, itu dia mercenary gua kah? Dia ngikutin gua ini. Terus kalau untuk fitur-fiturnya, full fitur-fiturnya bakal gua tampilin di gameplay ketiga. Kalau itu juga menarik ya, si fitur-fiturnya gua mau coba-coba dulu. Tapi di gameplay yang kedua ini gua udah ngeliatin yang 1 versus 1 tadi. Dua kali bertarung ya, 1 versus 1, tapi itu lawan NPC dan juga 4 versus 4. Lumayan lama juga itu. Itu kemungkinan besar itu lawan player asli. Soalnya matching dulu ya. Dan oke, okay, jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komentar, share, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.